Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Klik Media. Pada video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana menambahkan musik latar. Jadi kalau kemarin kita sudah menambahkan logo seperti ini, ya, berikutnya kita tambahkan musik latar, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Musik latar itu musik yang mengiringi selama video tampil. Jangan sampai musik yang kita tampilkan, musik yang kita gunakan sebagai musik latar itu musik yang suaranya lebih keras dari suara utama. Jadi musik latar itu usahakan tidak mengganggu, Bapak Ibu ya. Tidak mengganggu suara di video utama. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Tempatkan kursor, ya. Kursor ini tempatkan di menit keberapa, detik keberapa kita mau kasih musik latar. Misalkan di menit ke awal, misalkan dari menit awal ya, dari menit awal. Bapak Ibu tinggal klik lapisan, kemudian Bapak Ibu tinggal klik audio, ya, audio kita klik, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau di HP kita sudah ada folder di sini. Kita klik foldernya. Kemudian muncul lagi folder sebelah kanan. Kita ada di mana? Nah, kebetulan di HP saya ada di folder download. Nah, seperti ini sudah banyak ini Bapak Ibu. Ya, sudah banyak. Misalkan saya pilih yang ini. Suara musiknya terdengar Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkannya Bapak Ibu klik tanda plus ini. Nah, dia langsung tampil di bawah ini Bapak Ibu. Jika sudah dirasa oke, Bapak Ibu klik centang. Kita lihat panjang musiknya apakah sama dengan panjang video. Ternyata lebih panjang musiknya. Untuk menjadikan musik ini sebagai musik latar, Bapak Ibu klik musiknya ya. Ya, tidak apa-apa lebih panjang musiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik musiknya ini, ya, file musik ini Bapak Ibu klik. Kemudian di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada menu ini. Nah, kita aktifkan yang latar Bapak Ibu ya. Yang ini kita aktifkan latar. Begini. Kemudian loop ini memperpanjang jika durasi video utama itu lebih panjang dari video dari audio, maka loop ini kita aktifkan. Ya, jika tidak ya kita biarkan saja. Kita aktifkan. Kemudian yang bawahnya kita geser, ada perpanjang sampai akhir. Jadi perpanjang sampai akhir. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu perkecil volumenya dengan cara klik speaker ini Bapak Ibu. Tanda speaker kita perkecil, kemudian volumenya kita kecilkan. Kita turunkan. Ya, pastikan bahwa volume ini lebih kecil dari volume utama. Misalkan kita buat 20. Sehingga dia tidak mengganggu Bapak Ibu ya. Centang. Kemudian coba kita nyalakan, kita setelnya, kita play. Coba kita play Bapak Ibu ya. Coba kita play. Dengan cara tekan tombol ini seperti biasa. Ya. Jadi musiknya ini jangan sampai dia lebih keras suaranya dibandingkan dengan video utama. Ya, kita kecilkan dengan cara klik musiknya ini. Kita kecilkan, kemudian pilih logo speaker seperti tadi. Kita sesuaikan. Demikian Bapak Ibu video tutorial kali ini, cara memasukkan audio ke dalam musik, cara memasukkan musik ke dalam video utama sehingga video yang kita buat bisa lebih menarik karena ada musik latar. Pastikan sekali lagi bahwa video suaranya lebih keras atau audio suaranya lebih kecil sehingga tidak mengganggu video utama. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.